Semua minuman dingin yang berkemasan lah itu harus dikocok dulu, yang dingin atau yang enggak dingin, supaya rasanya lebih seger dan tercampur. Nah, seperti ini contohnya, saudara-saudara. Jadi sebelum minum saya kocok dulu. Setelah dikocok kita minum, lebih segar dan lebih tercampur karena kadang endapannya di bawah. Ah, selamat menikmati di channel saya, Eko Marsudiono, Eko NC. Kopi.